Selamat datang di channel Mbak Unting. Kali ini saya akan mereview lagi senter krilet XML T6 dengan merek Tafware. Senter ini biasa diberi nama senter krilet E7, ya, yang sering kita jumpai, yang sering kita temui di toko-toko online. Banyak yang menjual di toko-toko online, ya. Dari segi bahan, senter ini terbuat dari aluminium, jadi sangat kokoh sekali. Ya, kemudian bisa kita lihat, ya, bisa kita bongkar, kita akan bongkar lebih dahulu. Ini bagian tutup, ya, sama seperti senter lainnya. Tutup dari senter ini bisa kita bongkar. Ini bagian tutup untuk saklar on off-nya. Kemudian, ya, untuk bagian body. Bagian body itu juga bisa kita bongkar. Oke, kita bongkar. Kita bongkar bersama. Ya. Nah, sama juga. Kemudian bagian kepala, ini bagian kepalanya. Bagian kepala ini juga bisa kita bongkar. Bagian kepala sendiri terdiri dari tutup kepala sama seperti yang lain, ya. Kepala, kemudian bagian lensa, lensanya, kemudian bagian LED. Nah, ini juga bisa kita lepas. Nah, ini. Jadi ada satu bagian tutup dan lensa, kemudian bagian LED-nya. Ini bagian LED. Ini bagian LED-nya. Ya. Kemudian kepala, ya. Kemudian bagian body. Body, kemudian bagian belakang atau tutupnya yang ada saklar on off-nya. Ya. Oke, kita akan coba, kita akan tutup kembali, kita tutup kembali, kita pasang kembali. Ya. Pasang lagi. Kepala, kemudian ini tutupnya. Senter ini menggunakan baterai 16 18 650, ya, 16 18 650, atau bisa menggunakan baterai A3, ya. Tapi untuk baterai A3 ini jumlahnya adalah 3 buah. Ini untuk konverternya. Jadi untuk memasukkan untuk memasang baterai A3. Ya. Saya akan coba menggunakan baterai 18650, ya. Ini saja. Baterai bekas laptop, baterai sel bekas laptop ini. Oke, saya masukkan selongsongnya dulu. Ini selongsongnya, kita masukkan dulu. Kita pasang kembali. Oh ya, ini ada hasilnya juga, ya. Ini ada hasilnya juga. Kemudian akan saya coba nyalakan. Ya. Senter ini mempunyai 5 mode nyala, ya. Yang pertama adalah nyala terang, super terang, terang sekali. Ya. Yang kedua adalah sedang. Ya. Yang ketiga redup. Yang keempat strobo. Kemudian yang kelima adalah SOS. Kemudian untuk zooming, ya, untuk zooming kita tinggal menggeser kepala senter ini ke depan dan ke belakang. Ini untuk zoomingnya. Akan kita coba. Ya.
nyalakan, kemudian kita zoom. Nah ini cukup dengan kita geser ke depan, ke belakang untuk zoom out dan zoom in nya. Ada salah satu center yang hampir sama dengan center E7 ini, atau center XML-T6 ini, yaitu saya punya satu ya, ini model dari center ini hampir sama, model dari center ini hampir sama, hampir sama ya, tetapi ya, tetapi tidak ada mereknya. Kalau kita lihat ya, sepintas memang hampir sama center E7 merek Tafber ini dengan center yang tanpa merek ini, sekilas memang hampir sama sekilas. Tapi kalau kita lihat ke bagian belakang, yang satu mempunyai warna tombol orange, yang satu mempunyai tombol hijau ya, hampir sama tetapi tidak sama. Kalau kita lihat bagian kepala, bagian dalam, ini terlihat ya, hampir sama ya. Kalau untuk bodinya, ya, kepala center juga lebih besar dari center ini, Tafber ini. Kemudian segi berat, ya, segi berat dari bobot juga lebih berat merek Tafber ini. Panjang, segi panjang, segi panjang, ini. Lebih tinggi ya, lebih panjang center XML-T6 dengan merek Tafber ini. Jadi ini sekitar setengah senti ya, sekitar setengah senti lebih panjang merek Tafber ini ya. Oke, saya rasa sudah cukup review center kedelet XML-T6 dengan merek Tafber ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dengan video yang lainnya.